Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, tentu di channel Asikin aja. Oke, baik. Di hadapan kita sudah ada dua buah proyektor lagi. Ini sebelah kiri XGMI sisi Aurora ya, salah satu proyektor kesayangan karena desain yang elegan, simple, kecil, portable, built-in baterai, dan kualitas gambar yang mumpuni ya. Harganya 8 jutaan. Melawan Ezreal EZR3 harganya 3,3 sampai 3,5 juta ya. Terpaut kurang lebih 5 juta di harganya. Ini seperti yang sudah kemarin kita coba ya lawan Your Day yang JBL ini. Apa yang SGMI ini memang kualitas DLP lebih bagus ya. Tapi nggak ada salahnya kita akan coba lagi. Oke, baik, keduanya ini sudah saya nyalakan ya. Dan jaraknya ini sama ya. Tuh ya, teman-teman bisa lihat. Jaraknya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau di tampilan hasil proyeksi itu jarak yang sama. Untuk yang XGMI itu menghasilkan proyeksi yang lebih besar ya. Ini agak sedikit kecil gitu ya, wajar ini LCD. Ini DLP ya. Mungkin biar agak sama itu dimajukan sedikit yang XGMI-nya nih. Nah, jadi kurang lebih sama ya. Tapi perbedaannya cukup jauh ya. Ini di sini, ini lebih maju. Oke, nggak masalah ya. Yang penting biar lebih enak itu memang harus kurang lebih setara ya besaran proyeksinya. Nah, ini kurang lebih cuma semeter aja. Kalau ini lebih dari semeter. Hasil proyeksinya kurang lebih sama ya. Kalau untuk tampilan homepage-nya yang Ezreal, kita lihat ya. Nah, seperti ini. Sebenarnya lebih bagus ya untuk tampilan homepage-nya yang Ezreal dibanding yang XGMI ini, kelihatan ya kayak gini aja. Agak sedikit jadul ya karena memang lebih keluar dulu ya, lebih lama dibanding yang Ezreal ini lebih modern. Sayangnya yang Ezreal ini nggak bisa diatur untuk mode gambarnya. Jadi ya kita nggak bisa otak-atik gitu aja. Jadi stok di bawaan pabrik. Dan kalau yang XGMI ini kita bisa atur ya. Nah, di sini yang standar mode ya. Ada yang office mode, custom, custom lebih terang lagi nih ya. Battery mode ya. Oh iya. Ini karena sudah baterai jadi tidak perlu colok-colok ya. Kalau Ezreal wajib ada colok listrik. Ini tidak dicolok-colok dan kalau dicolok itu tampilannya itu lebih terang. Ini power saving mode ya, lebih redup lagi. Kita pakai yang standar aja. Sebenarnya yang tadi lebih terang, yang custom, tapi kita main standar aja ya. Jadi anggaplah yang ini, walaupun nggak bisa di adjust untuk mode gambarnya, saya anggap standar aja deh. Oke, kita akan coba langsung buka YouTube ya untuk mengetahui bagaimana perbedaan kualitas gambar dari masing-masing proyektor ini. Baik, di sini kita bisa lihat ya untuk perbandingan kualitas gambarnya. Dan memang ya kualitas DLP-nya punya XGMI luar biasa ya. Walaupun ansi lumennya kalau nggak salah sih cuma 350 ya. Tapi dia mampu menghasilkan warna yang lebih terang dan juga kontras yang lebih pekat ya. Dan kalau teman-teman mendengar suara kipas yang cukup terasa ya, itu adalah sebenarnya dari kipas Ezreal ya. Sedangkan yang XGMI itu senyap sekali, hampir tidak bersuara. Ini kita dengarkan lebih dekat ya.
Oke ya, memang benar ya, harga menentukan kualitas ya. Memang terpaut sekitar 5 juta. Xiaomi ini 8 juta untuk harga barunya. Memang saat ini susah sekali didapat ya. Paling yang ada second, itu pun jarang yang jual ya. Kalau Ezreal 3.300 kurang lebih. Nah, ini agak maju ke depan 1 meter. Ini sekitar 1,5 meter ya, menghasilkan proyeksi kurang lebih 42 in lah. Oh, terlihat perbedaannya ya. Ini full HD. Kalau Xiaomi justru masih HD, HD ya bahasa simpelnya. Ini full HD. Tapi secara ketajaman sih hampir nggak ada beda ya. Kita deketin. Nah. Kalau Ezreal sendiri ANSI lumennya 380 kalau tidak salah ya. Oke, baik. Jadi mungkin segitu aja kalau untuk kualitas video atau gambar. Kita akan coba tes kualitas audionya. Oke, baik. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk kualitas audio maupun juga videonya. Dan memang di sini kita tidak bisa pungkiri kalau ternyata ada harga, ada kualitas ya. Untuk gambar udahlah memang juara ini ya. Walaupun ANSI lumennya cuma 350, tapi kecerahan dan juga kontrasnya itu lebih dapat ya. Ditambah ini tidak dicolok. Kalau dicolok listrik itu jauh lebih terang lagi, dan itu saya rasa sih bakal jomblang banget untuk apa namanya perpaduannya dengan yang Ezreal ini ya. Tapi ya saya rasa sih untuk harga 3 jutaan ini sudah seharusnya yang kita dapatkan ya. Memang seperti ini, kalau kita tidak ingin repot-repot harus beli yang portable dengan harga yang cukup mengeluarkan kantong gitu kan, ini aja untuk bioskop di rumah sudah lebih dari cukup ya. Tapi bila teman-teman ada budget lebih gitu kan, saya rasa portable ini bisa jadi opsi yang paling bagus ya. Karena udah bentuknya kecil, ini bisa dibawa kemana-mana ya. Camping itu enak, audionya JBL lagi kan. Nah, kalau kita perbandingkan bentuknya lagi, ntar ini matikan dulu deh. Ini lumayan suaranya, kipasnya ya. Nah, denger nih ya. Oke, sudah mati dan lebih senyap. Tuh, lihat bentuknya, mungkin sepertiganya ya. Walaupun kecil, tapi bobotnya berat ini. Maklum ya, mungkin dalemannya benar-benar bagus. Nah, saya rasa sih beratnya gak beda jauh ya sama yang kecil ini. Padat ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu aja ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Maaf kata bila ada salah-salah dan kurang sempurna reviewnya ya. Mungkin next kita akan compare-compare lagi dengan brand-brand yang lain juga, dan mudah-mudahan bisa lebih maksimal lagi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.